Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil andeskeun taun kiwari sakumna badan usaha milik daerah di Jabar kudu ngahasilkeun dividen pikeun nambah pendapatan asli daerah atau PAD. Dirina miharep sakumna BUMD di Jabar diwogan ku standar good corporate governance atau tata kelola pausahaan turta profitability anu hade. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun taun kiwari sakumna badan usaha milik daerah atau BUMD di Jabar kudu boga dividen pikeun disetor ka pamarentah Provinsi Jawa Barat. Ceuk eta gubernur anu loma disebut Emil salila ieu ukur BJB anu masrahkeun dividen turta jaswita kakara masrahkeun dividen taun kamari anu gedena nitih 5 miliar. Kukituna dirina miharep sakumna BUMD di Jabar sateka pola ngasilkeun dividen anu nandakeun yen eta BUMD teh sehat. Dirina miharep sakumna BUMD di Jabar diwogan ku standar good corporate governance atawa tata kelola pausahaan jeung profitable anu hade. Salah sahijina Agro Jabar anu pancena pikeun nyiar tanah-tanah kosong pikeun dipelakan tutuwuhan produktif anu bisa diekspor. Saya ada dulu lah gestur bahwa dividennya disetor ke Pemprov. Nah, berita baiknya kan selama ini hanya BJB saja. Nah, tahun kemarin akhir tahun Jaswita udah nyetor kan hampir 5 miliar. Itu menandakan satu BMD udah sehat. Nah, saya harapkan Agro Jabar yang selama ini belum memulai di tahun ini ada setoran sih walaupun berapa juga. Menandakan sehat sehingga lama-lama nanti naik dan akhirnya semua BUMD punya standar GCG yang baik, good corporate governance dan punya profitability yang baik. Sajroning kitu Ketua Komisi Tilu DPRD Jabar Cucu Sugiyati ngejeskeun kiwari sajumlahing BUMD di Jawa Barat geus nembongkeun kaayaan anu hade. Pihakna sateka pola ngorojong turta nalingakeun rancang gawe eta sajumlahing BUMD. Dirina miharep sakumna BUMD ngasilkeun dividen anu gede, kukituna pangwangunan bisa dilakonan leuwih rea deui. BUMD sudah ada menunjukkan perbaikannya, tapi tentu saja ini kan banyak BUMD yang berusaha untuk sehat. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Gajah Cerita juga sudah bisa memberikan profit. Berharap juga dengan Agro Jabar ini juga memberikan profit juga, kemudian BUMD-BUMD yang lain. Anggota DPRD Komisi 3 tentunya sangat mensupport dan melakukan pengawasan terhadap BUMD-BUMD yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil nyembohan sakumna BUMD di Jabar kudu sinergi sili eusian jeung sili wewegan. Budi Hartati, Bandung TV.